Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel S2C. Oke lah sobat, semalam yang video sebelumnya itu saya minta maaf sobat ya, karena mungkin kurang menarik dan juga bisa dikatakan kurang terhibur sobat ya. Oke sobat, sekarang sekitar udah hampir-hampir jam berapa lah? Hampir jam 8. Kita hari ini alhamdulillah bareng-bareng sama teman kita. Itu lagi ngantar mesin sobat ya. Mantap. Itu sama bapak kita. Itu bapak kita. Itu bapak yang tertua nih sobat ya. Oke. Hari ini kita masih membawa PK kita sobat ya. Kita nambahin 3 lagi. Kalau untuk PB-nya atau pegangan besarnya mungkin udah cukup sobat ya. Oke nih sobat. Oke lah sobat ya. Oh ya, semalam kita ditelepon sama YouTuber kita juga di channel. Mana tahulah sobat-sobat mau cari inspirasi, nambah-nambah ilmu boleh juga ya singgah di channelnya. Oke lah sobat, tidak menunggu lama-lama lagi. Kita menuju aja ke spotnya. Oke. Let's go. Mantap. Udah sampai di lokasi pekarangan besar kita sobat ya, atau PB di belakang saya sobat ya. Oke sobat, kita udah nyampe di blok 4 sobat ya, tapi ternyata mungkin hari ini kita nggak ada rezeki paling sobat, nggak ada contohnya. Tapi yang di ujung sana yang itu sobat ya, ada masuk ular piton sobat. Wow. Let's go, kita lihat ini dulu sobat ya. Yang pertama di blok 4. Oke, let's go. Mantap. Oke, sobat ya. Ini dia. Zong sobat ya. Masih belum apa-apa. Oke. Ya, masih ada juga lah. Oke. Oke, sobat ya. Oke lah, lanjut. Aduh, oke sobat. Ini PB kita yang dimasuk piton. Yang ini. Ini sangat menegangkan sobat ya. Kita pada bismillah aja lah. Oke sobat,
Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu posisinya di mana. Wih. Itu dia sobat. Mana kepalanya? Oh, sana kepala sobat ya. Sobat ya, karena kita tidak bisa megang kamera, kita matiin kamera, kita lepas ini aja dia sobat ya. Oke, kita lanjut sobat ya. Wow, ini momentum untuk melilit anak-anak, lumayan nih sobat. Kita harus ekstra hati-hati. Begitu sobat ya. Oke lah, kita lanjut untuk melepaskannya sobat ya. Let's go. Mantap. Oke lah sobat, tadi kan udah masuk ular, kita lepas aja sobat ya. Gak tega kita bunuhnya. Mudah-mudahan gak masuk lagi ke depannya. Oke sobat, ini yang terakhir kita sobat ya, yang di blok 4. Yaudah, ini cuma ada 2 jerigen sobat ya. Ya, alhamdulillah. Oke sobat ya,